Shalom Alehem, Beshem Hamashiach, kita bertemu kembali di dalam program Old Testament Made Easy yang akan mempelajari kata-kata dalam perjanjian lama beserta dengan simbol dan maknanya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan kali ini kita akan membahas satu kata yang sangat indah, satu simbol, Saudara, yaitu Ayin Tova, having a good eye, memiliki mata yang baik. Apa maksudnya? Sangat luar biasa sekali. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menyikapkan kami hikmat yang sederhana ini yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memahami firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita buka dulu Alkitab kita, yuk, sama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Amsal 22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati. Katakan amin. Ya, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amsal 28 ayat ke-22. Buka sama-sama saya. Amsal 28 ayat ke-22. Alkitab katakan demikian. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Wow, luar biasa ya Saudara ya. Sangat aplikatif untuk kita hari ini, bukan? Di tengah dunia kita yang serba pengen instan, menghalalkan segala cara dalam meraih uang, untuk mencari uang. Hikmat-hikmat firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, mengingatkan kita bagaimana kita harus mempunyai etika dan etos yang baik ya di dalam pekerjaan kita. Matius 6, mari kita buka sama-sama sebagai pendukung. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, 23 dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Connected ya, terhubung di sini. Tuhan Yesus katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, ayin tova, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, wow, betapa gelapnya kegelapan itu. Apa maksudnya, Saudara? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayin tova, having a good eye, mata yang baik itu apa sih? Ini adalah sebuah simbol, Saudara. Artinya adalah apa? Seeing and responding to others' needs. Ternyata makna dari kata, ya, mata yang baik itu artinya generosity, kemurahan hati. Sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. Itulah pengertian dari mata yang baik. Berarti dari sini bisa kita simpulkan, bukan?
bahwa mata yang jahat atau bad eye atau evil eye itu berarti apa? Ya, opposite-nya tentu. A selfish life. Kehidupan yang egois. Egoistik, saudara. Nah, ternyata ada kontras di sini. Ada good eye, evil eye. Good eye itu berarti kita responding, kita generous kepada kebutuhan-kebutuhan orang lain. Seperti apa yang tadi kita baca dalam kitab Amsal dan Matius. Tetapi bad eye atau evil eye itu kehidupan yang sangat-sangat selfish sekali, egois sekali. Tuhan Yesus itu sangat-sangat menekankan kehidupan yang generous, yang murah hati kepada orang lain. Tidak boleh selfish atau egois, saudara. Ada yang berkata seperti ini. Bahwa Alkitab itu 60% katanya, ya mayoritas perjanjian baru 60% bicara tentang uang. Saudara, banyak orang ngomong seperti itu dan kemudian mendasarkan pengajarannya atau khotbahnya tanpa cek and recheck lebih dalam lagi. Akhirnya mulai timbul kan keserakahan, ya teologi kemakmuran, keuangan dikhotbahkan, diajarkan tanpa keseimbangan. Akhirnya jatuh ke ekstrim kiri, ekstrim kanan dan sebagainya. Akhirnya banyak korban di sana sini, bukan saudara? Saudara, memang Yesus banyak bicara soal uang, tetapi ini yang koma ini, yang tidak pernah disampaikan oleh para pengajar dan atau mungkin para pengkhotbah yang lain, saudara. Tetapi di dalam, selalu di dalam negative sense. Ya, selalu di dalam sense yang negatif. Mengapa, saudara? Apakah Yesus itu anti uang? Tidak. Anti kekayaan? Tidak. Tetapi itu selalu berkaitan dengan kondisi hati manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang selalu akan tergoda oleh dosa yang bisa dibawa oleh uang itu. Inilah mengapa Yesus selalu berbicara mengenai generosity juga. Kemurahan hati, memperhatikan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain, punyailah mata yang baik. Kalau matamu baik, mata itu pelita tubuh, matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Mata yang baik, care kepada orang lain. Saudara, banyak orang tidak care kan kepada orang lain hari-hari ini. Tidak care dengan saudaranya, tidak care dengan bahkan orang tuanya, mertuanya, tidak care dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Kalau orang-orang terdekat saja tidak care, bagaimanapun, bagaimana bisa care dengan orang yang jauh? Benar, saudara? Ya, selalu seperti itu kok. Kalau dengan yang terdekat dengan kita saja, kita tidak pernah care, bagaimana kita bisa caring for others yang tidak punya hubungan darah dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah yang Tuhan mau ingatkan kepada kita semuanya saat ini. Sudahkah kita care kepada orang lain? Sudahkah kita care kepada yang terdekat dengan kita? Halo, apakah kita masih peduli? Apakah hati kita tidak ternyuh? Hati nurani kita tidak terketuk? Misal, kalau mungkin dia adalah saudara kita sendiri, adik kita sendiri mungkin, atau kakak kita sendiri, yang hidupnya terlunta-lunta. Tidakkah kita care? Tidakkah kita punya hati nurani yang terusik ketika kita melihat itu? Ini contoh, saudara. Ya. Oleh karena itu, jangan kita hidup selfish. Jangan kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Yang penting aku dan keluargaku. That's it enough. Yang lain, I don't care. Saudara, tidak bisa. Kita harus hidup orang untuk orang lain. Hidup ini baru berharga. Our life will be full of light. Kehidupan kita ini akan seperti terang, penuh dengan terang, saudara. If we live for others. Ketika kita hidup untuk orang lain. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang berhasil secara keuangan, saudara, malah jadi bingung dalam hidup ini. Ya, malah mempertanyakan arti hidupnya. Kenapa? Sudah tidak ada lagi yang bisa dia kerjakan. Semua yang dia bangun, dia kerjakan, semua sudah dihandle orang lain. Dan dia adalah seperti orang yang menganggur setiap hari, gak tahu harus ngapain. Ya kan? Karena uang sudah bekerja untuk dia. Dan kemudian dia merasa bahwa aku
harus buat apa ya? Dan kemudian bertanya, apa arti hidupku? Ya, apa arti hidupku? Saudara, banyak, justru banyak orang bertanya seperti itu. Bukan ketika dia ada di dalam lembah kekurangan, tapi ketika dia ada di puncak gunung keberhasilan secara ekonomi mungkin. Banyak orang bertanya seperti itu. What is the purpose of my life? Apakah makna hidupku? Aku nih apa sih hidup ini harus ngapain lagi? Apakah cuma gini-ginian aja? Saudara, itu adalah sebuah stage yang bahaya. Mengapa? Karena dalam stage itu banyak orang bisa jatuh ke dalam dosa. Hati-hati. Dengarkan firman Tuhan ini, saudara. Dengarkan pengajaran ini baik-baik. Your life will be full of light, will be full of meaning. Hidupmu akan sangat bermakna, berarti. Engkau akan merasa bermakna, berarti. If you live for others. Ketika engkau hidup bagi orang lain. Bagaimana caranya? Banyak. Engkau bisa memberdayakan orang lain. Kau bisa buat yayasan ini, yayasan itu. Untuk mengentaskan kemiskinan, untuk bantu anak sekolah. Untuk bantu orang-orang yang kurang mampu mendapatkan perawatan kesehatan dan semuanya. Engkau bisa bikin yayasan tentang alergi mungkin bagi anak-anak atau mungkin bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak mampu. Banyak, saudara, isu-isu sosial yang membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan panggil kita juga untuk menjawab kebutuhan orang-orang. Membantu pemerintah kita untuk mengentaskan problem-problem sosial kemasyarakatan. Jangan hidup bagi dirimu sendiri, hiduplah untuk orang lain. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kalau saya boleh ceritakan kehidupan seorang mantan dari pilot dari SQ, Kapten Budi, ya, saudara. Apa yang dialami dalam pekerjaannya yang sudah mapan di SQ sebagai pilot, saudara, dengan gaji yang puluhan juta itu, ya, dia merasa mendapat panggilan Tuhan ketika dia ada di atas, ketika dia ada di dalam pesawat itu, melihat cakrawala yang luas. Tiba-tiba dalam kesaksiannya beliau merasa kosong dan bertanya, apa arti hidupku? Dan Tuhan panggil dia melalui peristiwa itu. Beliau tinggalkan pekerjaannya dan kemudian memulai sebuah panti asuhan Roslin yang ada di NTT, di Kupang. Bersama dengan istri dan keluarga beliau. Hari ini Tuhan kasih beban itu memelihara anak-anak, saudara, dan beliau merasa bahwa hidupnya itu berharga di sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengarkan pengajaran ini hari ini. Jikalau Anda saat ini mungkin mengalami saat-saat seperti itu. Hidupku ini ngapain lagi? Artinya apa ya? Purpose-nya apa? Semua sudah settle. Ya, uang tidak jadi masalah. Justru dalam kondisi seperti itu, Tuhan mau pakai Anda lebih lagi. Tuhan panggil Anda lebih lagi untuk mengerjakan perkara-perkara rohani. Melalui apa yang dipercayakan kepadamu. Apa yang telah diberikan berkat Tuhan bagimu. Untuk membantu, untuk mensupport, untuk membangun. Untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membangun derajat hidup orang lain, dibawa, saudara, mengangkat derajat hidup banyak orang. Itulah panggilan gereja Tuhan kok, karena kita adalah gereja Tuhan. Bukan panggilan institusi, gereja secara institusi saja, tetapi kita adalah juga eklesia-eklesianya. The church is the people. Kitalah yang terpanggil itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. So, our life will be dark, also will be dark. Kehidupan kita itu seolah-olah akan ada dalam kegelapan. If we live selfishly. Kalau kita hidup selfish. Sudah, untuk aku, untuk keluarga aku semua selesai. Lalu apa? Pensiun usia muda? Tidak ada, saudara. Tuhan tidak pernah panggil kita pensiun usia muda. Tuhan panggil kita bekerja di ladangnya. Terus sampai Tuhan kita datang kembali. Itu yang kedua kali. Dan kita didapati setiap bekerja di ladangnya. Jangan punya cita-cita pensiun di usia muda. Karena pensiun di usia muda akan membunuh, saudara. Betul. Akan membunuh kerohanianmu, membunuh kreativitasmu, membunuh panggilan dan semuanya. Justru kalau engkau hari ini ada dalam keadaan passive income, pensiun di usia muda. Saudara, kau harus berdoa dan berhati-hati. Tuhan, tanya Tuhan, apa yang harus kau kerjakan next step, next phase, fase selanjutnya di dalam kehidupanku? Apa, Tuhan?
Minta Tuhan tunjukkan, minta peneguhan Bapak Ibu Saudara. Banyak yang masih bisa kita lakukan karena dunia kita ini sedang sakit. Dunia kita ini butuh sentuhan tangan anak-anak Tuhan. Untuk membangun, untuk revive, untuk transform dunia kita. Banyak orang juga tidak peduli kan dengan isu-isu ekologi lingkungan contohnya. Mungkin itu adalah panggilan Anda. Untuk Anda mulai mentransformasi lagi lingkungan. Ya, ekologi kota kita mungkin. Atau di mana sesuai dengan tuntunan dan hati Tuhan yang ada, yang ditaruh kepada Anda hari ini. Itu panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Yang mana Tuhan akan tentukan, Tuhan akan berbicara kepada hatimu masing-masing. Tiap orang akan berbeda beban dan panggilannya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. So, hari ini punyailah good eye. Punyailah mata yang baik, ayin tova, peduli, generosity, kemurahan hati, sensitif melihat kebutuhan orang lain. Tanpa Anda meminta jasa kembali, meminta dibalas kembali. Tuluslah di dalam mengerjakannya untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu, Anda belajar sesuatu. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya hari ini kalau kami dalam keadaan kosong dan kami berkata, apa next step dalam hidupku? Apalagi yang harus kukerjakan? Aku sudah settle, aku sudah mapan dan semua sudah ada. Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, jangan kami jatuh dalam pencobaan dalam kondisi demikian. Justru dalam puncak hidup kami masih banyak hal yang harus kami lakukan lagi, Tuhan. Kami tidak mau keadaan itu membunuh kami, membunuh panggilan kami, membunuh passion kami, membunuh kerohanian kami. Tapi kami akan mengerjakan kembali apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kami selanjutnya. Having a good eye, ayin tova, untuk mulai peduli dengan orang lain, sensitif terhadap kebutuhan yang ada. Tuhan, taruh beban dalam hati kami untuk kami selalu berkontribusi, membangun kembali bumi kami, membangun kembali bangsa ini, membangun kembali lingkungan kami, Tuhan, memberkati kota kami dengan karya nyata dari apa yang kami lakukan, ya Tuhan, sebagai panggilan kami, sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berbicara dalam hati kami, Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. Shalom Aleichem, Beshem HaMashiach, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again.